Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mia Utari dalam berita Sofatillah Mozaib Nyalon DPD RI. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Partai Demokrat, Sofatillah Mozaib, resmi mendaftarkan diri menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada pemilu tahun 2024. Sofatillah mengaku mendapat dorongan yang kuat dari teman-teman agar mengabdi dan berbuat untuk masyarakat. Sofatillah yang biasa disapa Opat usai mendaftarkan diri di KPU Sumsel pada Kamis 11 Mei 2023. Ia mengatakan semua teman dari berbagai profesi untuk dirinya maju dalam pemilu 2024 dan pindah ke partai politik namun ditolaknya. Ketika ditanya peluangnya untuk menang dalam pemilu nanti, Opat menambahkan semuanya tergantung pada ridha Allah. Ya, sebagaimana yang kita lihat, yang antum lihat dari awal kedatangan ke sini, tentu dengan tujuan mendaftarkan diri secara resmi di KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai calon anggota DPD RI dalam pemilu 2024 yang akan datang mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Sofatillah Mozaib merupakan pemilik pondok pesantren Al-Ihsaniyah sekaligus pemerakasa Museum Al-Quran Al-Akbar yang terletak di kawasan Gandus, Kota Palembang. Deni Sumik.com melaporkan. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe YouTube Sumikko Official. Selalu terapkan protokol kesehatan, sehat bahagia selalu untuk kita semua.